Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan bacakan beberapa usul, beberapa prinsip yang dinyatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di jilid yang ke-25 atau di jilid yang ke-15 tentang Fiqhul Bai'. Beliau menyampaikan beberapa prinsip yang penting untuk kita ketahui terkait masalah al-halal wal-haram, terkait masalah halal-haram. Di antara prinsip itu, annal muslima idza amala mu'amalatan ya'taqidu huwa jawazuhu wa qabada al-mala jaza li ghairihi min al-muslimin ay yu'amilahu mithla dhalika fi mithli dhalika al-mali. Jika si A melakukan transaksi yang menurut keyakinannya itu boleh dan dia mendapatkan keuntungan, maka boleh bagi si B untuk bertransaksi dengan si A dan mendapatkan harta yang pernah didapatkan oleh si A. Boleh bagi si B untuk bertransaksi dengan si A dengan harta yang didapatkan oleh si A. Wa illam ya'taqid jawaza tilkal mu'amalah, meskipun menurut si B praktek yang dilakukan oleh si A ini dia yakini sebagai praktek yang bermasalah, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara si A dan si B. Menurut A, praktek yang dia lakukan itu halal secara syar'i dan dia yakin halal. Menurut B, prakteknya A itu haram karena dia melakukan salah satu di antara pelanggaran yang menurut B itu menyebabkan transaksinya menjadi terlarang. Sekarang yang jadi pertanyaan, bolehkah B bertransaksi dengan A? Sehingga A misalnya bertransaksi di satu tempat, lalu dapat duit, dan menurut B transaksi A ini nggak benar, tapi menurut A ini benar. Lalu di tempat yang lain dan di waktu yang lain, B bertransaksi dengan A. Ini boleh ataukah tidak? Kata Syekhul Islam, hukumnya diperbolehkan. Jaza li ghairihi minal muslimin ay yu'amilahu fi mithli dhalikal mal. Maka boleh bagi muslim yang lain untuk bertransaksi dengan orang ini terhadap harta yang tadi dia dapatkan. Wa illam ya'taqid jawaza tilkal mu'amalah, meskipun dia enggak yakin bolehnya mu'amalah seperti tadi. Dia enggak yakin bolehnya muamalah yang dilakukan oleh si A. Kemudian Syekhul Islam membawakan sebuah riwayat. Fa innahu qad thabata anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilayhi anna ba'da ummalihi ya'khudhu khamran min ahli dhimma anil jizya. Terdapat riwayat yang sahih bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan laporan sebagian gubernurnya atau sebagian amilnya dia mengambil khamr yang itu merupakan pembayaran jizyah dari ahlu zimmah, dari orang kafir zimmi. Faqala, kemudian Umar mengatakan, qatalallahu fulan, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang buruk bagi fulan. Ama alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tidakkah dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qatalallahu al-yahuda khurrimat alaihim ash-shuhuma fajamaluha wa ba'uha wa akalu athmanaha. Allah Ta'ala membinasakan Yahudi. Allah haramkan bagi mereka untuk makan lemak dari binatang. Tapi lemak itu kemudian diencerkan, lalu dia jual dan dia makan hasilnya. Thumma qala Umar, kemudian Umar menyarankan kepada amilnya tadi, walluhum bai'aha, perintahkan dia atau arahkan dia bai'aha untuk menjual khamar itu. Wa khudhu minhum athmanaha, dan kamu silahkan ambil hasil penjualan khamar itu. Fa'amara Umaru ayya'khudha min ahli dhimmah darahim allati ba'u bihal khamra.
Maka Umar memerintahkan untuk mengambil uang dari orang kafir zimmi sebagai bentuk jizyah dari hasil menjual khamar. Li'annahum ya'takiduna jawaza dhalika fi dinihim, karena menurut orang kafir zimmi ini, menurut agama orang kafir zimmi ini, menjual khamar ini hukumnya boleh, hukumnya diperbolehkan, sehingga hasilnya menurut si kafir zimmi statusnya halal. Wallahu a'lam, sebagian informasi yang saya dapatkan ini terjadi pada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa yang berada di Kufah sebagai gubernur, dan orang kafir zimmi boleh tinggal di negeri muslim dengan syarat dia bayar jizyah. Satu ketika datang orang kafir zimmi yang dia bayar jizyah pakai khamr, karena dia enggak punya duit, dan diterima oleh gubernur ini. Mendengar laporan ini, Umar marah dan beliau sarankan, walluhum bai'aha, ya, arahkan dia untuk menjual khamar tadi. Minta si Nasrani tadi atau orang kafir al-Uzimah tadi untuk menjual khamar. Karena alasannya adalah orang kafir ini ketika menjual khamar, menurut dia, dia yakin kalau itu halal menurut agamanya. Nah, nanti setelah dapat duit, maka silahkan kamu ambil jizya dari mereka dengan berupa uang yang mereka dapatkan dari hasil menjual khamar. Ini contoh yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh Syekhul Islam terkait prinsip tadi. Lalu beliau mengatakan, walihada qala al-ulama'u innal kufara idha ta'amalu bainahum bimu'amalatin ya'takiduna jawazaha, bahwasanya orang kafir ketika mereka melakukan mu'amalah sesama kafir dan dia yakini hukumnya boleh, wa taqabadul amwala, kemudian dia mendapatkan harta dari hasil mu'amalah tadi, thumma aslamu, setelah itu dia masuk Islam, kana tilkal amwalu lahum halalan, maka harta yang dia dapatkan itu statusnya halal. Ada seorang atau non muslim yang dia misalnya jualan rokok atau jualan anggur kolesom atau jualan minuman-minuman keras yang lainnya, dan menurut dia selama legal secara negara, uang yang didapatkan sah dan legal. Dari hasil transaksi itu dia dapat duit. Dari hasil transaksi itu dia dapat duit sampai banyak. Kemudian satu ketika, ya, Allah kasih hidayah kepadanya dan dia masuk Islam. Maka bagaimana status harta yang dia dapatkan dari hasil menjual khamar, menjual rokok pada waktu dia masih kafir? Kata beliau, summa aslamu kanat tilkal amwalu lahum halal. Kemudian dia masuk Islam, maka harta yang dia dapatkan itu statusnya adalah harta yang halal. Nah, dan ini terjadi karena dia yakin bahwasanya praktek yang dia lakukan semasa dia masih kafir adalah praktek yang diperbolehkan menurut agamanya. Dan kita bisa jumpai hal itu banyak terjadi pada beberapa orang kafir. Ada juga orang yang misalnya dulu dia melakukan praktek yang riba, ya, melakukan praktek ribawi, dan dia yakin ini bukan riba yang haram dalam agamanya. Lalu dia dapat duit, maka duit itu ketika digunakan untuk bertransaksi dengan kaum muslimin, hukumnya diperbolehkan. Kemudian termasuk juga di sini beliau kiaskan dengan kondisi muslim. Wal muslimu idza amala mu'amalatin ya'taqidu jawazaha kal hiyalil ribawiyah. Demikian pula seorang muslim ketika dia melakukan muamalah dan dia yakini praktik yang dia lakukan ini halal. Contohnya dalam mazhab Hanafiyah,
boleh melakukan hilah riba, boleh melakukan kamuflase riba. Sehingga selama tidak terang-terangan ribanya, dalam mazhab Hanafiya itu boleh. Karena itulah mereka membolehkan jual beli al-wafa dengan ada kelebihan ketika pengembalian. Padahal itu termasuk hilatu riba. Jual beli wafa, dulu sudah pernah kita singgung ya. Si A butuh duit. Dia seorang petani, kemudian dia datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya mau utang 10 juta. Saya gadekan sawah saya. Diterima sama Pak Haji. Baik, mana sertifikatnya? Diserahkan. Lalu si A dikasih oleh Pak Haji uang senilai 10 juta dengan akad utang. Yang terjadi sebenarnya di situ bukan utang bergadai menurut Hanafiyah, jika dia buat skema yang baru. Gimana skemanya? Pak Haji, ini saya punya tanah sawah, saya mau jual ke Pak Haji harganya 10 juta saja. Murah ya, padahal seharusnya mungkin 50 juta, 60 juta. Ini saya jual ke Pak Haji 10 juta saja. Tapi ketentuannya tahun depan jika saya bisa mengembalikan 10 juta, maka sawah itu harus saya belikan. Harus Pak Haji harus mengembalikan sawah itu ke saya. Sehingga akadnya seperti jual beli. Tapi disepakati dalam waktu 1 tahun saya akan kembalikan uangnya dan sawah ini harus saya ambil lagi. Nah, terus Pak Haji bilang, keuntungan saya apa? Sawah ini akan saya garap dengan akad sewa dari Pak Haji selama masa 1 tahun, selama saya belum bisa melunasi. Siap. Akhirnya dilakukanlah praktek tadi, dan itu hilah dalam riba. Dipahami insya Allah ya. Jadi kita coba tulis ya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan bai'ul wafa, jual beli wafa. Jual beli al-wafa. Anda yang punya buku pengantar fikih jual beli bisa dibuka lagi. Adalah transaksi jual beli dengan kesepakatan akan dibatalkan pada rentang waktu tertentu. Seperti tadi ya, antara A dengan Pak Haji. A menjual sawah ke Pak Haji. Tapi ada kesepakatan dalam waktu 1 tahun Pak Haji harus mengembalikan sawah itu dalam waktu 1 tahun. Kemudian selama rentang 1 tahun sawah yang dijual oleh A ke Pak Haji nantinya akan dikelola oleh si A. Dan karena sudah menurut Pak Haji, karena ini sudah jadi milik saya, maka A harus membayar sewa sesuai dengan nilai harga sewa sawah selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun, si A menebus kembali sawah tadi, lalu dia bisa mendapatkan sertifikat sawahnya. Baik, berarti di sini ribanya di mana? Ribanya di mana? Ribanya adalah hakikat dari akad ini. Hakikat dari akad ini adalah utang bergadai. Sehingga aslinya A itu utang 10 juta dari Pak Haji, dan nanti akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun. Sementara sawah ini sebagai barang gadai. Nah, jika sawah itu sebagai barang gadai, boleh nggak Pak Haji mendapatkan manfaat dari sawah itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia mendapatkan manfaat dari sawah itu, berarti dia mendapatkan manfaat dari utang. Dan setiap manfaat
dari transaksi utang adalah riba. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Pak Haji berupa sewa, ya, sewa yang dibayarkan oleh si A, ya, sewa sawah, ini adalah ribanya. Nilai sewa itu adalah riba yang didapatkan oleh Pak Haji. Baik. Dan praktek seperti ini, menurut sebagian Hanafiyah hukumnya boleh, karena di situ yang terjadi adalah transaksi jual beli dan bukan riba. Tapi hakikatnya itu hilatur riba. Hakikatnya itu adalah kamuflase riba. Dan ini jumhur mengatakan hukumnya dilarang. Yang jadi pertanyaan, boleh enggak kita bertransaksi dengan Pak Haji? Padahal kita meyakini pendapatan Pak Haji dari hasil menyewakan sawah itu haram. Karena itu hilah riba. Kata beliau, jaza li ghairihi minal muslimin wa qabadul mala, dan Pak Haji tadi mendapatkan harta, jaza li ghairihi minal muslimin ayu amilahu fi dhalikal mal wa illam ya'taqid jawazatil kal muamalati, maka boleh bagi kaum muslimin yang lain untuk bermuamalah dengan Pak Haji tadi meskipun dia tidak meyakini kalau itu boleh, meskipun dia tidak meyakini praktek Pak Haji ini dibenarkan. Sehingga menurut Pak Haji boleh, tapi menurut kita tidak boleh, dan kita tahu Pak Haji mendapatkan hasil dari situ, kita bermuamalah dengan Pak Haji ini hukumnya diperbolehkan. Maka berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara batasan halal dan haram adalah masalah keyakinan. Dalam arti ketika orang mendapatkan harta dan dia yakini itu halal berdasarkan fatwa yang dia dapatkan, maka penghasilan yang didapatkan halal. Kalaupun ada orang lain yang meyakini pendapatannya haram, bolehkah orang itu bermuamalah dengan orang ini? Jawabannya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ini prinsip yang pertama yang bisa kita sampaikan, yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya untuk lanjutan prinsip-prinsip yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dan bagi Anda yang mau bergabung, Anda bisa menyampaikan di line pertanyaan, di line telepon 0812-2444-3344. Tayyip, sambil menunggu penanya melalui telepon, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Nina, Ustaz, apakah halal pekerjaan saya menghapus akun media sosial orang-orang sesuai pesanan? Apakah halal menghapus akun medsos sesuai pesanan? Yang pesan siapa? Beberapa contohnya ada, misalnya gambar ahwat yang belum berhijrah terus minta dihapuskan. Tapi ada juga orang gak suka sama orang ini terus minta dihapuskan. Baik, coba kita angkat dulu. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Dengan Farisi dari Jakarta Ustaz, ingin bertanya terkait sholat berjamaah di masjid Ustaz. Ketika kita datang ke masjid, kemudian masih jamaah belum ada, kita memulai saf itu dari mana ya Ustaz ya? Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, masih terkait saf juga, kalau semisal kita menempati tempat yang sama terus menerus Ustaz, jadi saya memang mengusahakan untuk datang lebih awal dari jemaah yang lain untuk menempati suatu tempat tertentu dan saya tempati terus menerus tempat tersebut, itu diperbolehkan atau tidak ya Ustaz? Baik, sekian Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, untuk yang pertanyaan melalui WA ya,
posisi Anda mendapatkan fee karena menghapus akun medsos milik orang lain. Jika menghapus di sini statusnya legal, secara aturan di masyarakat, insya Allah pendapatan Anda halal. Misalnya, Anda diperintahkan oleh seseorang yang dia punya akun medsos, yang akun medsos itu berisi misalnya foto-foto dia waktu dulu yang belum berhijab, ya. Kemudian dia sudah bertobat, wanita ini bertobat dan sudah berhijab. Tapi dia kesulitan untuk menghapus akun medsos itu dan Anda bisa melakukannya. Lalu Anda diminta untuk mengerjakannya dan Anda dibayar, hukumnya boleh. Karena itu akun milik pribadi dan pemiliknya yang paling berhak untuk kemudian menghapusnya. Atau yang kedua, Anda diperintahkan oleh pemerintah. Anda mendapatkan tugas dari misalnya Kominfo, kementerian yang terkait, untuk menghapus akun medsos tertentu. Misalnya akun medsos teroris atau akun medsos kelompok yang berbahaya. Dan Anda bisa melakukannya, kemudian Anda dibayar, hukumnya boleh. Tapi kalau tidak berhak, misalnya karena alasan si A benci sama si B, tolong hapuskan akun medsos si B, permusuhan seperti ini tidak boleh dilayani. Ya, sama halnya misalnya ada orang yang bermusuhan, lalu Anda diminta tolong hancurkan rumahnya. Lalu Anda hancurkan rumahnya, maka ini bisa jadi masuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan tindakan permusuhan. Sehingga kalau tidak legal, maka upah yang Anda dapatkan hukumnya terlarang. Berikutnya, untuk sholat jamaah di masjid, jika belum ada makmum, sebaiknya kita berada di mana? Karena belum ada makmum siapapun, maka Anda bebas memilih posisi untuk sholat sunnah. Di belakang silahkan, di depan silahkan, dimanapun silahkan. Yang jelas, Anda cari posisi yang bisa berhadapan dengan sutra, baik tembok maupun tiang maupun yang lainnya. Karena itu, untuk masalah posisi sebelum sholat jamaah dimulai dan masih sepi, bebas, terserah Anda. Namun kalau misalnya Anda lebih memilih di depan agar nanti ketika ada banyak jamaah Anda tidak ketinggalan untuk dapat shof paling depan, insya Allah pertimbangan ini bagus, sehingga Anda bisa langsung sholat di depan, di dekat imam. Selanjutnya, mengenai bolehkah menempati satu tempat tertentu yang sama setiap kali sholat. Hadis yang bercerita tentang larangan ini, itu berlaku jika ada orang yang ngetem tempat. Misalnya, Jumatan dia datang jam 7. Pasang sajadah, kasih tasbih, kasih peci, pulang. Pulangnya becak. Atau gojek dulu. Atau kerja yang lain. Jam 11:30 atau jam 12:15, dia datang. Dan sajadah, peci, tasbih sudah ada di depan. Wah, sehingga dia ngelangkah-ngelangkai orang-orang untuk bisa mendapatkan tempat di depan, persis di depan imam. Yang kayak gini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngetem dulu, ini tidak boleh. Loh, ini tempat saya. Loh, kapan Bapak di sini? Saya tadi jam 7 sudah ke sini, tapi pulang dulu. Ini tidak boleh. Tapi kalau Anda selalu datang di awal waktu dan Anda ngambil posisi di situ karena dia yang kena AC misalnya, paling nyaman, terus berkali-kali seperti itu, insya Allah tidak masalah karena Anda tidak mengganggu hak orang lain. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan mau bertanya. Begini, Ana itu kan ada niat mau beli emas. Namun Ana belum ada uangnya yang cukup gitu untuk membeli emas itu. Kebetulan ibu Ana itu ada uangnya, terus beliau mau menolong Ana gitu ya. Jadi membantu Ana untuk beli emasnya dulu. Jadi beliau yang beli emasnya langsung gitu ke toko emasnya.
sebanyak berapa gram gitu ya yang Ana mau. Terus setelah itu beliau itu membawa uang cashnya aja, apa, membawa uang cashnya itu hanya sebagian aja karena tidak ada kartu debit waktu itu, Ustaz. Jadi setelah itu hanya 11 juta kalau nggak salah ya bayarnya itu. Nah besoknya dicicil gitu, jadi emasnya masih di toko emasnya, terus beliau pulang dulu, besoknya ambil lagi uang untuk pelunasan, baru emasnya diambil. Nah setelah itu nanti sama Ana itu bagaimana gitu, apa harus uangnya langsung ini apa namanya dilunasikah, atau misalkan Ana apa akarnya sama ibu itu ini nitip dulu emasnya di apa di anti gitu, nanti dibayarin boleh apa gimana, harus gimana kak Ustaz akadnya gitu sama Ana sama ibu Ana terutama. Baik. Gitu aja Ustaz, syukran, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang pertama mungkin transaksi antara ibu Anda dengan toko emas perlu dibenahi dulu ya, karena tidak boleh transaksi jual beli emas secara kredit. Dan tadi ibu sudah menyerahkan sekian juta, sementara uangnya kurang, pulang dulu, ambil sisanya, kemudian baru diserahkan dan emas diserahkan oleh pihak toko. Kita sarankan kalau misalnya kurang duitnya seperti ini, sebaiknya pulang dulu ya. Dan uang jangan diserahkan, tapi minta kepada toko, tolong emas yang ini jangan dijual. Kalau emas itu tidak ada apa, dia cuma satu, misalnya gelang atau kalung yang bentuknya hanya, yang bentuk kayak gitu di toko itu cuma satu. Tapi kalau emasnya emas batangan yang apa temennya banyak ya, tidak cuma satu, toko bisa menyediakan banyak, maka ibu mungkin tidak perlu khawatir ketika emasnya dijual ke orang lain karena masih ada stok yang lain. Tapi kalau bentuknya emas perhiasan yang apa bentuk dan polanya tertentu, nah tentu ibu akan meminta jangan sampai ini dijual ke orang lain. Pulang dulu bawa uangnya, kemudian bawa secukupnya sesuai dengan harga tadi, balik lagi ke toko emas agar tetap dilakukan secara tunai. Kemudian selanjutnya antara Anda dengan ibu, bagaimana akad yang baik? Akad yang baik bisa pertama utang emas, sehingga emas yang dibeli ibu tadi Anda utang, tapi nanti Anda harus mengembalikan dalam bentuk emas. Dan mungkin untuk pilihan yang pertama ini cukup sulit ya. Atau pilihan yang kedua, emas itu dibawa oleh ibu, Anda kumpulkan sejumlah uang sampai cukup, kemudian nanti baru beli kepada ibu dengan harga sesuai yang disepakati antara Anda dengan ibu. Atau yang ketiga ya, kalau misalnya yang kedua ini ibu tidak mau, yang ketiga emas boleh Anda bawa, kemudian Anda simpan dengan status sebagai wadiah, sehingga belum pindah hak milik, tetap jadi milik ibu. Nah setelah Anda memiliki uang yang cukup, Anda sampaikan kepada ibu, saya mau beli emas ini sesuai dengan harga yang Anda sepakati dengan ibu. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Aslam, di Indonesia biasanya deposito menjadi andalan pensiunan dengan sumber penghasilan di hari tuanya. Jika deposito haram, apakah di Indonesia ada instrumen sejenis yang sesuai syariat atau tetap harus belajar berdagang atau usaha? Jika deposito itu haram, yang jadi pertanyaan, kemudian pendapatan seseorang di hari tua dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada hambanya baik di waktu dia berusia muda maupun di waktu dia berusia tua, bahkan sejak dia lahir, bahkan sebelum dia keluar dari rahim ibunya, Allah yang ngasih rezeki. Sehingga untuk masalah urusan rezeki Allah jamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk menjaga salat,
wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk menjaga salat. La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta rizki darimu. Nahnu narzukuka, sebaliknya akulah yang memberikan rizki kepadamu. Ayat ini pernah dipahami oleh seorang ulama. Datang beberapa orang mengadukan kepada ulama A terkait inflasi yang demikian tinggi sehingga banyak harga yang mahal. Lalu ulama A ini mengatakan, wallahi la ubali walau kana habbatu sya'irin bidinar, aku tuh tidak peduli tentang inflasi meskipun harga satu biji gandum itu nilainya satu dinar. Anda bisa bayangkan, satu biji gandum satu dinar. Berarti orang kalau makan saemploan, satu dinar itu berapa? Sekitar 2 juta sekian. Orang makan satu biji beras ya, satu dinar harganya 3 jutaan. Berarti kita kalau makan saemploan, satu suapan, ratusan juta masuk. Kata beliau, saya tidak peduli dengan ini. Alayya an a'budahu kama amarani, wa alayhi ayyarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan, dan Allah telah menjamin rizkiku sebagaimana yang telah Dia janjikan. Allah menjamin rizkiku sebagaimana yang telah Dia janjikan. Sehingga baik terjadi inflasi maupun tidak, itu sama sekali tidak mengurangi jatah rizki seorang hamba. Baik Anda sudah pensiun maupun masih aktif bekerja, jatah rizki Anda tidak berkurang. Karena hamba telah dijamin jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setan datang menakut-nakuti manusia. Allah Ta'ala berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kalian, menjanjikan kalian dengan kefakiran, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Maksudnya gimana? Setan itu membuat kita selalu takut. Kamu kalau enggak kayak gini nanti kamu jadi miskin loh ya. Kamu kalau enggak kayak gini nanti kamu melarat hidupnya. Kamu makan dari mana? Kamu dapat duit dari mana? Kalau enggak kayak gini. Ini mumpung, ini peluang, kesempatan, jangan ditinggalkan. Sayang. Padahal di hari tuamu nanti butuh ini, kamu enggak punya cekelan, enggak punya pegangan. Nah, setan menakut-nakuti manusia dengan itu. Ketika manusia sudah merasa takut, wa ya'murukum bil fahsya, maka mudah bagi dia. Dia perintahkan manusia, dia perintahkan wa ya'murukum, dan dia memerintahkan kalian bil fahsya, untuk melakukan perbuatan al fahsya, perbuatan yang maksiat. Kalau kamu enggak kayak gini, nanti coba penghasilan kamu dari mana? Ini mumpung peluang. Akhirnya apa? Dia pun ambil peluang itu. Terjerumuslah dia ke dalam perbuatan riba. Hari gini enggak KPR, kapan bisa punya rumah, Bos? Akhirnya dia ketakutan. Oh iya ya, harga rumah bukannya makin murah tapi makin mahal. Makin melambung harga tanah yang dulu per meter 1 juta kita masih santai, alah nanti juga paling turun. Ternyata enggak. Sekarang jadi 3 juta per meter. Tambah tahun tambah naik. Akhirnya dia kepikiran, ini kalau pakai perhitungan gaji saya, kayaknya antara ngejar kenaikan tanah dengan penghasilan yang saya dapatkan bulanan, nggak kekejar. Terus muncul pikiran tadi, hari gini kalau nggak KPR, kapan bisa punya rumah? Padahal harga rumah selalu naik. Nah, itu ditakut-takuti setan. Kamu kalau nggak KPR, awas loh ya, kamu nggak bakalan punya rumah selamanya. Kamu kalau nggak ngambil kredit bank, kamu nggak bisa punya tempat tinggal. Padahal kamu punya keluarga, kamu punya anak istri. Nanti mereka tinggal di mana? Karena ketakutan seperti itulah, mudah bagi setan untuk merintahkan orang melakukan maksiat. Wallahu ta'ala alam, bisa jadi termasuk di antaranya. Ya, Bapak Ibu, nggak ada instrumen bisnis yang paling aman untuk bisa dijadikan sebagai simpanan di hari tua selain deposito. Ini mumpung masih produktif ya, bisa bekerja, kumpulin, kalau udah banyak taruh di deposito. Aman. Aman ya.
banknya kebakaran pun duitnya tetap utuh karena dijamin oleh LPS, dan Anda bisa dapat bunga tiap bulan. Bunga itu bisa dipakai untuk nafkah bulanan. Mana lagi yang bisa diambil kalau di hari tua sudah nggak produktif? Ketakutan itu muncul, akhirnya dia mengambil seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, yang ngasih rizki itu bukan kamu. Kamu tidak memberi rizki untuk dirimu sendiri, tapi Allah yang menjamin rizki. Sehingga tugas kita beribadah kepada Allah, dan termasuk bagian dari beribadah adalah mengikuti aturan. Kalau ini dilarang, jangan dilanggar. Baik, ini dari sisi motivasi agar kita tidak terjebak dalam ketakutan seperti tadi yang kemudian membuat kita melakukan sesuatu yang haram. Sekarang kalau dari sisi alternatif bisnis selain deposito, kira-kira apa agar kita bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan di hari tua? Kalau orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja dan dia tidak punya penghasilan, miskin, maka anak berkewajiban untuk menanggung nafkah. Anak berkewajiban untuk menanggung nafkahnya. Sehingga ini bergantian. Dulu sebagaimana anak ini dia lemah, tidak bisa ngasih nafkah, tidak bisa memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, orang tua berkewajiban ngasih nafkah kepadanya karena orang tua mampu. Sekarang sebaliknya, orang tua tidak mampu, tidak punya tabungan, dan dia tidak punya pendapatan, tidak sanggup lagi bekerja, maka anak yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini simbiosis mutualisme atau apa ya, rantai alur nafkah yang terjadi dalam aturan syariat. Sekarang yang jadi pertanyaan, kan tidak semua orang punya anak. Kalaupun punya anak, dia nggak punya anak laki-laki, anaknya wanita, dan anak perempuan dia jadi istri berumah tangga, nggak punya penghasilan misalnya. Realita itu ada di masyarakat. Terus apa yang bisa dia makan? Baik, idealnya memang harusnya negara yang menjamin. Idealnya negara yang menjamin. Cuman di negara kita tidak ada yang kayak gini ya. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Kalau memang dalam kondisi 100% sudah tidak ada pendapatan apapun, maka kaum muslimin punya tanggung jawab bersama untuk memberikan nafkah orang ini. Sehingga dia dikasih zakat, dikasih dari baitul mal, dikasih dari lazis, dijamin bapak akan tetap bisa hidup normal ya, dengan nafkah standar, dengan pemberian-pemberian dari kami. Ketika negara tidak melayani atau tidak memberikan fasilitas untuk orang seperti ini, maka kaum muslimin di sekitarnya punya tugas untuk itu. Sehingga rantai ini tidak akan putus. Karena manusia lemah kemudian jadi kuat. Ya, Allah ciptakan kita min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah quwwatan wa syaibah. Dari lemah kita jadi kuat, kita produktif, kita bisa banyak bekerja. Kita masih muda, ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian setelah kuat, Allah jadikan kalian lemah lagi dan beruban. Nah, ketika lemah lagi, maka yang kuat tadi menanggung yang lemah. Siklus ini yang seharusnya terjadi, dan itulah idealnya. Sehingga kerjasama antar sesama muslim itu akan terus terjadi. Baik, Pak, saya tanya tentang alternatif permodalan. Baiklah, kalau seperti ini, jika Anda memang punya dana yang cukup untuk Anda kembangkan, maka silahkan Anda taruh di unit usaha yang halal dan cari yang prospek misalnya. Oh, kayaknya unit usaha ini bagus, prospek. Dan saya mau melakukan transaksi mudharabah yang syar'i, taruh di situ. Dan minta darinya bagi hasil. Semoga dengan cara seperti ini, maka Anda bisa menghindari sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Baik. Ada berapa telepon yang putus, kita coba angkat. Silahkan.
Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Saya dengan Elin dari Tangerang. Silakan, Anda sudah terhubung. Silakan dikecilkan volume televisinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu sudah terhubung, silahkan disampaikan. Iya. Mau tanya mengenai puasa Daud, Ustaz. Sekarang ini kan saatnya untuk diperbanyak puasa. Namun saya lagi menjalani puasa Daud itu. Lalu dianjurkan untuk tanggal 9 sama 10 itu bagaimana? Apakah puasa Daudnya memang di stop dulu lalu fokus ke puasa Zulhijahnya atau bagaimana ya Ustaz? Baik. Coba saya cukup Ibu, ada yang lain? Ya, udah itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puasa Daud ya, yang ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai puasa yang terbaik. Jika Anda sudah melakukannya, maka Anda tidak perlu mikir puasa sunnah yang lain. Fokus saja dengan puasa Daud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang puasa Daud ini kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ilallah siyami Daud. Ahabbu siyami ilallah siyamu Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman." Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa di antara aturan dalam puasa Daud adalah orang yang sudah merutinkannya, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan puasa sunnah yang lain. Sehingga fokus saja dengan Daud. Fokus dengan puasa Daud ini. Nggak perlu mikir puasa sunnah yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pernah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rencananya untuk puasa tiap hari. Mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan beliau nasihatkan agar Abdullah bin Amr berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Namun Abdullah bin Amr tetap mendesak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan puasa yang lebih. Saya mampu untuk mengerjakan yang lebih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih nasihat, "Sum yauman wa aftir yauman wa dzalika siyamu Daud alaihi salam." Silakan kau puasa sehari, tidak puasa sehari. Dan itu adalah puasa Daud. Lalu beliau sampaikan, "Wa huwa a'dalus siyam," dan itu adalah puasa yang paling bagus. Dan itu adalah puasa yang paling bagus. Kemudian Abdullah bin Amr tetap meminta, "Boleh enggak saya puasa tiap hari? Kalau Daud kan sehari puasa, sehari tidak." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang permintaan itu dan beliau mengatakan, "La afdhala min dzalika." Sudah enggak ada lagi yang lebih afdol dari itu. Kamu puasa tiap hari dengan puasa Daud, lebih baik puasa Daud. Enggak ada yang lebih afdol dari itu. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr, "Fasum siyama nabiyillahi Daud alaihi salam wala tazid alaihi." Kalau kamu mau rajin puasa, silakan puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wala tazid alaihi, dan jangan lagi menambahkan lebih dari itu. Garis bawahi kalimat ini, tidak boleh menambahkan lebih dari puasa Daud. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang melaksanakan puasa sunnah lebih dari rutinitas puasa Daud, maka dia tidak mendapatkan pahala untuk puasa tambahannya. Dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm mengatakan, "Wa idza akhbara Ali salam annahu la afdala min dhalika, faqad sahha anna man sama akthara min dhalika, faqad inhatta fadluhu. Wa idzan hatta fadluhu faqad habitat tilka ziyadah bila syak."
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih afdal dibandingkan puasa Daud. Sehingga berdasarkan ini, siapa yang puasa lebih dari puasa Daud, in hatta fadluhu, maka nilai keutamanya jadi turun. Dan jika nilai keutamanya turun, faqad habitat tilka ziyadah bila syak, berarti tambahan puasa yang dia lakukan itu pahalanya hilang. Wasara amalan la ajra lahu fihi, dan jadilah amalan yang tidak ada pahalanya. Ini menurut keterangan Ibnu Hazm. Bal huwa naqisun min ajrihi, bahkan itu mengurangi pahalanya. Fasaha annahu la yahillu aslan, sehingga ada di sini lebih dari puasa Daud hukumnya tidak boleh. Karena itu, jika Anda sudah fokus puasa Daud dan bertepatan saat tanggal 9 Dzulhijjah, saat hari Arafah, bertepatan dengan hari enggak puasa, sehingga misalnya besok tanggal hari Arafahnya ada hari Kamis, Rebu Anda puasa Daud, Kamisnya otomatis tidak puasa, maka Anda tidak boleh puasa Arafah. Nah, terus sayang Pak, ini hari Arafah saya tidak boleh, karena puasa Anda sudah yang terbaik, nambahi, kata Ibnu Hazm, itu bisa menghilangkan pahalanya. Karena itu fokus saja dengan puasa Daud bagi yang sudah puasa Daud. Meskipun Anda di waktu yang mulia, Anda di waktu di mana dianjurkan untuk memperbanyak puasa seperti 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, namun Anda karena sudah punya rutinitas Daud, tidak boleh nambahi. Terus gimana kalau saya batalkan? Kalau dibatalkan selamanya, itu mungkin kita bisa kasih jawaban. Tapi kalau dibatalkan sementara, nanti nyambung lagi setelah hari Tasyrik, nah ini berarti pembatalannya hanya sebatas karena ingin nambahi, dan itu bukan pembatalan aslinya, tapi nambahi lebih dari puasa Daud. Wallahu a'lam. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Silahkan. Amal soleh ya di 10 awal Dzulhijjah. Baik, mohon maaf suara Anda terputus dari awal, silakan diulangi. Kan sekarang waktu terbaik untuk beramal soleh. Nah, untuk 10 Dzulhijjah ini antara malam dan siangnya mana yang lebih utama? Itu yang pertama. Apa? Kemudian kita disuruh memperbanyak zikir. Nah, zikir apakah yang paling utama pada awal Dzulhijjah ini? Saya pernah tahu kalimat tauhid yang la ilaha illallah sampai qadir itu. Tanggal 9 aja apa bisa dari apa ya? Maksudnya kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku sampai sa'in qadir itu, apakah zikir yang paling utama di 10 awal Dzulhijjah itu? Kemudian saya pernah dengar tentang pintu langit, Ustaz. Itu maknanya apa ya, pintu langit terbuka itu terus kapan? Apakah ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan momen tersebut? Sama itu lagi, Ustaz. Untuk cara berdoa kan disuruhnya diawali dengan Asmaul Husna, terus salawat dan istighfar. Bisa dikasih contohnya nggak, Ustaz, seperti apa? Kemudian akhir doa itu kita harus mengaminkan doa kita atau tidak ya? Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Jazakumullah khair, fiikum barakallahu fiik. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, di 10 pertama Dzulhijjah ini mana yang paling utama? Siangnya ataukah malamnya? Perbandingan ini itu dilakukan oleh para ulama ketika membandingkan antara Dzulhijjah dengan Ramadan. Tapi kalau tidak dibandingkan dengan Ramadan, keterangan yang saya dapatkan, dan ini pernah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala di risalah beliau tentang Dzulhijjah, beliau katakan bahwa keutamaan di bulan Dzulhijjah ini sama antara siang maupun malam. Sehingga Anda melakukannya di siang hari, beramal di siang hari maupun di malam hari, statusnya sama. Dan ini pendapat yang wajihun, yang cukup kuat. Karena Allah berfirman di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin asyar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Walayalin asyar, pendapat yang rajih di kalangan ahli tafsir
adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kalimat walayalin dan 10 malam. Walayalin asyar dan 10 malam. Allah sebutkan waktu malamnya. Allah tidak mengatakan wa anhar wa nahar, tapi Allah katakan walayal, malam-malam yang jumlahnya 10, bukan siang-siang yang jumlahnya 10. Sehingga wallahu ta'ala alam, keutamaan antara siang dan malam di bulan, di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sama. Lain halnya kalau dibandingkan dengan Ramadan, mana yang lebih afdol antara 10 pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 terakhir bulan Ramadan? Nah, di situ ulama memberikan atau khilaf di antara mereka, dan kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama, untuk siangnya lebih afdol 10 Dzulhijjah, untuk malamnya lebih afdol Ramadan. Karena di 10 terakhir bulan Ramadan, malamnya ada Lailatul Qadar. Yang itu tidak ada di waktu yang lain. Tapi keterangan ini hanya berlaku jika 10 pertama Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dzikir apa yang disyariatkan ketika 10 pertama Dzulhijjah? Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini sudah pernah kita singgung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan hari ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Lalu beliau sarankan, "Fa'aktsiru fiha min at-tahlil wat tasbih wat tahmid wat takbir." Karena itu perbanyaklah di 10 pertama Dzulhijjah ini untuk membaca tahlil, takbir, tahmid, takbir. Sehingga kalau ini kita rangkai, tahlil, tahmid, takbir, ya, kalau kita rangkai jadilah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Anda bisa tambahkan dengan tasbih, Subhanallah, Walhamdulillah. Intinya zikir yang merupakan 4 kalimat pokok, kalimat thayyibah yang sering kita baca. Dan ini mau dibaca dengan urutan apapun, terserah. Kemudian, tentang kejadian pintu langit terbuka, salah satunya adalah di waktu ketika menjelang duhur. Di waktu ketika menjelang duhur, ada yang mengatakan setelah masuk zawal, berarti setelah masuk waktu duhur. Dan Nabi SAW terbiasa sholat 4 rakaat di waktu itu. Dan ketika beliau ditanya, kenapa beliau sholat 4 rakaat di waktu itu? Rasulullah SAW menyampaikan, karena saat ini pintu langit terbuka. Dan aku berharap amalku lebih cepat terangkat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi setiap hari. Sehingga amal apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi momentum itu? Anda bisa lakukan sholat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan itu sebagai qobliyah zuhur. Karena pendapat yang kuat tentang 4 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan pintu langit terbuka, di situ adalah qobliyah zuhur. Sehingga Anda salat begitu sudah masuk waktu zuhur, segera salat qobliyah zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Wallahu alam. Kemudian mengenai doa, kita dianjurkan untuk memberikan mukaddimah dengan membaca Asmaul Husna dan sholawat. Betul sekali, dan ini dipraktikkan oleh para khatib ketika mereka berdoa pada saat khutbah Jumat. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian membaca sholawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian mereka memuji Allah, alhamdulillah wassalat, alhamdulillah dan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian baru berdoa. Anda bisa juga mempraktikkan ini misalnya berdoa di rumah dengan dikasih mukaddimah doa. Rabbana la ilaha illa anta. Rabbana la ilaha illa anta. Rabbana la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kemudian kita berdoa
Selesai berdoa kita membaca wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah perlu diaminkan? Diaminkan boleh, tidak juga boleh. Wallahu a'lam. Tayib, kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya didesak orang tua untuk meminjam uang ke bank guna membayar kontrakan rumah. Sementara saya tahu itu pasti riba. Yang kedua, apakah bunga tabungan bank boleh dikasihkan ke orang tua dan mertua? Baik. Anda diminta oleh orang tua Anda untuk utang bank. La ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk dalam perbuatan yang statusnya maksiat kepada Khalik. Karena itu jika Anda meyakini bahwasanya utang bank ini adalah haram, Anda tidak boleh menjadi pelaku. Meskipun tujuan orang tua adalah dalam rangka untuk membayar kontrakan Anda, Anda harus cari sumber yang lain, pendapatan yang lain yang bisa dipakai untuk membayar kontrakan. Kemudian bolehkah uang riba diberikan kepada orang tua atau mertua? Wallahu ta'ala alam, uang riba tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Dan orang tua termasuk yang wajib dinafkahi oleh anaknya, sebagaimana anak wajib dinafkahi oleh orang tua. Sehingga jangan berikan uang riba kepada mereka. Tapi kalau kepada orang lain yang tidak wajib kita nafkahi, dan dia orang yang tidak mampu, insyaallah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya tentang BPJS sama dana pensiun, Ustaz. Suami saya sudah resign, lalu kan dapat BPJS. BPJS itu sebagian dari gajinya, sebagian besar dari perusahaan. Nah, perusahaan ini bank, Ustaz. Dana pensiun pun begitu, sebagian besar dananya dari dana perusahaan. Nah, sekarang mau diurus, belum kami urus, lagi mau diurus, ada nggak yang halal untuk kami gunakan, Ustaz? Karena kan perusahaan suami saya dulu itu bank. Dulu waktu dana pensiun itu kami memilihnya penanaman dananya itu di reksadana yang 100%-nya saham dengan perusahaan-perusahaan yang insya Allah yang kami pilih waktu itu, kalau tidak diubah sama mereka, itu yang tidak haram, seperti bukan di rokok atau di miras gitu, Ustaz. Baik. Bagaimana? Banknya, apakah ada halal bisa kami gunakan? Karena sampai saat ini belum kami urus sih, Ustaz, dan kami belum ada pendapatan lain dari usaha lain semenjak resign 4 bulan yang lalu. Banknya bank konven atau bank syariah? Konven, Ustaz. Bank konven, baik. Ya. Sejak kapan suami ibu tahu kalau kerja di bank konven hukumnya dilarang? Sudah sejak tahun 2016. 2016 sudah tahu ya. Tahun ini kemarin 4 bulan yang lalu. Resignnya baru 4 bulan yang lalu. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Kirim salam untuk suami, semoga Allah kasih keteguhan hati. Amin. Insyaallah, Ustaz, mohon doanya, mohon dimudahkan ya Ustaz, kami bisa berdiri di atas agama Allah ini dengan kuat-kuat. Baik, dan selalu ikuti komunitas-komunitas yang anti riba, komunitas yang selalu berusaha untuk belajar mencari yang halal ya. Iya, baik Ustaz, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ya, wa fikum barakallahu, jazakallahu khairan Ustaz. Tayyib. Sudah tahu dan dulu kita pernah bahas ini ya, tentang harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Batasannya adalah sejak kapan dia tahu. Sehingga kalau sudah tahu sejak 2016, sementara resignnya baru 4 bulan yang lalu, berarti 2020, selama 2016 nya dihitung nggak? Kalau misalnya kita hitung berarti 2016, 17, 18, 19, 20. Selama 5 tahun, gaji yang didapatkan oleh suami ibu, ini gaji yang tidak boleh diterima. Karena
suami sudah tahu pekerjaan di sini hukumnya terlarang, sehingga ketika sudah tahu tidak boleh diterima. Sementara untuk gaji sebelumnya, gaji sebelumnya berarti sebelum suami ibu tahu kalau ini dilarang, maka statusnya halal, silahkan diterima. Dan termasuk gaji sebelumnya adalah tabungan dari hasil gaji sebelumnya. Misalnya suami ibu sampai di tahun 2016 sudah berhasil beli tanah atau beli properti yang lain. Nah, properti itu dibeli di tahun 2014 sebelum suami ngerti tentang haramnya riba. Tayib, untuk tanah ini Anda bisa jadikan sebagai tabungan. Sementara untuk gaji 2016 dan berikut turunannya tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan yang halal. Karena itu untuk dana pensiunan bank yang tadi dialokasikan untuk reksadana ya, dan reksadananya murni saham untuk perusahaan-perusahaan yang insya Allah halal, maka yang bisa kami sarankan adalah dana ini apakah didapatkan, sejak kapan dia didapatkan, apakah didapatkan sebelum tahun 2016 ataukah setelahnya. Kalau sebelumnya berarti saham itu boleh dimiliki, tapi kalau setelahnya, misalnya gaji di 2017 dipakai beli saham, 2018 dipakai beli saham, maka yang kayak gini berarti Anda membeli saham itu dengan menggunakan pendapatan yang terlarang setelah tahu kalau itu terlarang, sehingga saham tadi tidak boleh Anda miliki. Penyelesaiannya gimana? Harta yang tidak boleh Anda miliki silahkan disisihkan, kemudian berikan untuk kegiatan sosial, misalnya untuk bangun jalan atau apa. Anda bisa titipkan ke lembaga sosial yang sedang membutuhkan, termasuk diantaranya ya MIC, Madinah Islamic Center, yang dikelola oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia. Insya Allah rencananya akan membuat Madinah Islamic Center di Dusun Gentan, masih satu atau beda kecamatan ya, di Kecamatan Ngaglik, satu kabupaten dengan studio kita saat ini. Dan di sana insya Allah kita akan buat lembaga pendidikan, ada masjidnya, termasuk ada perkantoran dan studio ANB Official. Tahap awal kita mau nguruk, dan kemarin ada yang tanya, boleh nggak uang ribanya dimanfaatkan untuk ini? Saya sampaikan, untuk tanah uruk silahkan, pakai uang riba boleh, silahkan. Dan riba yang sudah masuk lumayan, yang nantinya akan kita manfaatkan untuk pembelian tanah uruk. Ini salah satu di antara contoh penggunaan riba untuk kegiatan yang sifatnya sosial, untuk fasum. Wallahu ta'ala alam. Kita angkat pertanyaan yang terakhir, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikecilkan volumenya, Pak, volume televisi. Silakan, Pak. Sudah bisa bertanya? Silakan, Anda sudah terhubung. Afan, Ustaz, mau tanya, kalau misalkan kantor ada sewa mobil, sewa mobilnya habisnya di bulan Agustus, tapi sebelum sewa itu habis, si pemilik itu menjual dan akan diserahkan ketika sewanya itu habis kepada pembeli yang baru. Bagaimana hukumnya apabila kami telah membayar DP dan kami lunasi setelah sewa tersebut habis? Jazakallahu khairan, Ustaz. Anda sebagai pembeli ya? Iya, sebagai pembeli. Wa jazakum khairan. Iya. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Baik, bolehkah barang yang sedang disewa oleh orang lain dijual oleh pemiliknya? Seperti kasus tadi, mobil ya. Ada kaidah yang mengatakan asyghal la yushaghal. Sesuatu yang sibuk enggak boleh disibukkan. Mobil ini ketika disewa oleh perusahaan, maka dia sedang disibukkan dengan akad sewa. Nah, karena itu dia nggak boleh disibukkan dengan akad yang lain. Itulah yang dimaksud asyghal la yushaghal. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Kecuali kesibukan yang tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Kecuali kesibukan yang tidak mengganggu kesibukan yang pertama.
sehingga mobil ini ketika sedang disewakan dia punya kesibukan, terus dijual. Nah, dijual ini kan berarti harus ada serah terima ya. Apakah ini mengganggu kesibukan yang pertama? Jika mengganggu, nggak boleh. Contohnya mengganggu gimana? Pembeli minta segera agar mobil itu diserahkan. Kalau kayak gini, nggak boleh. Tapi kalau pembeli bersedia untuk menunda, Pak, mobilnya sedang disewa oleh kantor A, dan akad kita tetap lanjutkan, tapi nanti serah terimanya setelah sewa dengan kantor A selesai. Selama Anda bersedia dengan klausul ini, insya Allah tidak masalah. Berarti kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Insya Allah bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum.